Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nekatulin, masih seputar berita Arema FC dan Liga 1 BRI. Kendati Liga 1 BRI telah berakhir pada musim kompetisi 2021-2022, namun banyak berita hangat yang patut untuk disimak. Let's go, kita simak saja beritanya. Carlos Fortes ungkap perpisahan dengan Arema dan diperkenalkan hari ini oleh PSIS Semarang bersama Taisi Marugawa. Carlos Fortes yang tampil gemilang saat membela Singoedan pada musim kompetisi ini mengemas 20 gol dalam 34 pertandingan. Carlos Fortes adalah tiga besar top skor untuk Liga 1 musim ini. Carlos Fortes mengumpulkan 20 gol, sama dengan striker dari Persikabo yaitu Ciro Alves. Dan sang pemegang top skor musim ini adalah Spaso Jovic dari Bali United. Carlos Fortes mengungkapkan perpisahan melalui laman Instagramnya pada Jumat pagi. Dia sangat senang berada di Arema. Tapi apalah daya, niat hati ingin tetap membela Arema, tetapi kenyataannya malah berbalik seperti ini. Carlos Fortes diresmikan oleh PSIS pada siang tadi bersama Taisi Marugawa. Carlos Fortes dibajak oleh PSIS dari manajemen Arema. Tentu saja hal ini mengungkapkan apa sebetulnya alasan Carlos Fortes hingga memilih hengkang. Sama-sama kita ketahui bahwa Carlos Fortes hanya membela Arema berdurasi kontrak satu musim sampai musim ini selesai. Yang menjadi Carlos Fortes hengkang dari Arema FC kemungkinan ada beberapa banyak hal. Yang pertama yaitu ingin melebarkan sayapnya di kancah persepakbolaan Indonesia. Ingin menjajal di tim-tim kuat seperti apakah dia bisa berkembang di Indonesia. Itu adalah bukti Carlos Fortes ingin bermain di Liga Indonesia musim depan. Kemudian yang kedua adalah masalah gaji pemain yang menjadi sumber utama penghasilan Fortes. Kemungkinan inilah yang mengakibatkan Carlos Fortes hengkang menuju PSIS. Mungkin di PSIS Carlos Fortes bisa menambah pundi-pundi menjadi lebih besar, mengingat PSIS adalah klub yang juga kaya raya. Yang ketiga, Carlos Fortes setidaknya ingin membuktikan kepada semua tim-tim di Indonesia bahwa dia adalah striker yang ganas. Dan salah satu ciri striker ganas adalah dia mampu bermain di manapun dan mampu mencetak gol walaupun bertandem dengan siapapun. Carlos Fortes ingin menunjukkan itu. Apakah dia bisa menjadi top skor di Liga 1 musim depan bersama PSIS? Nantikan saja beritanya. Terima kasih Nekat sudah mengabarkan ini dari Kota Malang untuk kalian semua. Salam satu jiwa.